2011 dong, aku kata sangat jauh sekali ketawa dari nama Jok. Kalau sudah mulai dong ketawa saja, apa yang tadi? Kita lihat, iya aku sudah lakukan orang saya sekali ketawanya. Dan lihat dan ini semua pemain karena Cornwall tegang. Kita lihat, punya dah menjadi pernah pertama dari Kusta Sunawi bernomor punggung 10 bernama Aldi Ridwan. Sudah mengulang ke atas, nanti kita lihat dan nektirnya saja dan gol. Gol yang sangat terbiasa, dia mampu melakukan tugas dari sang pelatih. Dan ya, kita lihatnya dia tentang semua dari Kun Bar Al Rahman bernomor punggung 11. Dan ya, kita lihatnya dia nomor punggung 11. Bukan lupa tanda, aku tak lihatnya seperti ini. Ya, bila kebatan, gol! Mampukah dia sekolah sudah dari sang terakhir? Bisa lihat dan mampulah kegagalan dari rentan mencoba kegagalan. Kita lihat kemudian menang ke atas. Kita lihat dan kita lihat kegagalan dia. Waktu itu dan dia kita lihat punya dia dengan dan ketiga dari Rahman bernomor punggung 14. Ya, kita lihatnya dia membuka dia menggunakan tugas dari Kepati. Ya, kita sudah memulai angka-angkan sudah lewat tendangan dan bolos saja. Siap, ya, dan ya, kita kembali lagi. Ini dia penendang ketiga dari Petunahui bernomor punggung 4 bernama Cecep. Cecep. Ini dia Cecep dari tim Petunahui menjadi penendang ketiga. Mampukah dia menjalankan tugas sehingga bisa membawa timnya? Kita lihat, kita gawang sudah bersiap-siap. Dan ya, sudah mulai tatanan ditendang saja dan gol. Dan ya, kita kembali lagi kepada tim dari Dar El Rahman Ciamis. Jadi penendang keempat bernomor punggung 16. Kita lihat siapakah tim dari kedua tim ini berhak melaju ke grand final. Apakah Petunahui dari Garut ataukah Dar El Rahman dari Ciamis? Kita lihat ini dia nomor punggung 16 dari Dar El Rahman Ciamis sudah mengambil cancang. Kita lihat ya, kurang tenang saja dan gol. Dan ya, ini dia penendang keempat dari Petunahui nomor punggung 8. Ini dia Hargianto.
Selama pengunggapan dari Tatunawung jadi penenang keempat. Mana hati? Asuh tadi coba. Mana hati? Monang. Mampukah dia menjalankan tugas? Mampu. Dari sang pelatih kita lihat. Ataukah masih bisa diamankan dengan baik pada penjaga gawang ya? Kita lihat. Inilah semua lalana tendang saja dan gol. Iya, ada yang sudah mau bersuara. Jadi ya, ini dia penendang kelima dari Dar El Rahman bernomor punggung 7. Ya, kita lihat menegakkan sekali pun. Ya, kita lihat ini ya, sudah mau lihat aja dan dia dan gol. Dan ya, ini dia menjadi penendang penentu dari Sumpah Penahu, yaitu penendang kelima bernomor punggung 13 menjadi penentu. Akankah nomor punggung 13 ini mampu membawa timnya ke grand final? Ya, kita lihat mulai tegang semuanya, sudah tegang sekali. Ini menjadi tenang penentu dan sudah membacakan dan ditenang saja ya. Gol yang sangat cantik tadi. Itulah yang dilakukan oleh penendang kelima dari Petunawi bernama Lukman. Sukses membawa timnya melaju ke grand final, yaitu akan diselenggarakan nanti sore. Dan kita akan lihat siapakah lawan dari Petunawi di grand final. Antara Nurul Fauzi ataukah dari Asalan Garut. Dan untuk pemain dari Nurul Fauzi dan Asalan, dimohon